Halo Lur, ketemu lagi dengan saya. Acara sore hari ini kita mancing udang, udang kalen, udang sungai. Ini lokasi yang ini untuk biasanya mancing belut. Nah, di sebelahnya sini. Ini dia. Ini lokasi untuk mancing udang. Nah, langsung aja itu teman saya. Sudah dapat kayaknya. Wah, mantap, Lur. Mantap. Udang sungai ini, Lur. Gurih, gurih. 2.000. Sudah dapat berapa, Mas? Baru 3, Mas, ini baru apa? Baru main ini. Oh, ya lumayan besar ya. Mata kailnya berapa besar? Besarnya nomor 1 ini. Bentar, Kak. Oh, kecil sekali. Iya, ini. Ini buat ikan kecil-kecil bang ini. Empannya pakai apa ini? Ini pakai cacing merah ini. Cacing kristal super. Oh. Berarti umpannya mesti dipotong-potong itu, Bang. Iya, dibikin kecil, Mas. Ya, ini. Ya, lanjut. Mantap. Kecil sekali ya, Bang ya. Dan emosi jangan. Tenang ayo. Lainnya pada nyiapin ini mancing, seru mancing udang. Pojokan, kok lor lor galengan pojokan banyu medun sak dene lagi. Oke. Sing tak omongke dene. Ini saya tak nyiapin buat mancing belut. Mancing belut. Tahu ira kalau kompetisi hitung-hitungan ya. Aku ora kalau tak loro iki sing genahi 20-an. Tak loro tapi sesuk apa yang lain ini. Ayo, wayahe arep munggah lho. Biasane ning ngecer iki. Ya, saya mau dapat belut ini. Bentar ya, Lur. Mancing udangnya ditinggal dulu. Kita lihat ini. Kayaknya tadi ada sambaran yang bagus nih di sini.
susah naruhnya. Pergerakan. Dapat. Masukin ember. Dapat, Lur. Lumayan. Kita kembali ke mancing udang lagi aja, Lur. Soalnya mancing belutnya enggak ada. Gimana perkembangannya, Mas? Dapat 3 monster monster itu, Mas. Itu loh, yang jalan Paris itu loh. Yang masnya ini. Berapa? Ukuran standar. Ayo, ayo. Iya, yeah. Dapat, Lur. Masih seneng sekali ya? Susah, Lur. Dapat segini loh udangnya. Nah, aduh lupa. Hari ya lumayan buat mancing apa? Buat mancing lele yang besar-besar itu kan membutuhkan udang yang seperti ini. Rumahnya yang satu sedang mempersiapkan alatnya yang dikasih putus. Waduh, itu. Wah, dapat lagi nih masnya lagi. Hoki. Bejo ini hoki. Asik sekali pokoknya mancing udang di sini. Masnya asik sekali.
Mahnya siapa mahnya? Wih, dapat lagi. Poin lagi. Ini temennya saya yang satu ini lagi kurang beruntung ini. Ini biasanya dijuluki Mas Bejo ini. Karena sering dapat. Ini saya tadi belum cekernya belum sembuh. Dapat lur. Nah, ini tadi paper saya belum berdoa, ini sekarang udah berdoa ini. Wah, dapat lagi. Dapat monster, bos. Ini baru monster ini yang sesungguhnya ini. Ya, ini udang sungai kecil ini. Arus dari sawah itu. Biasanya kalau musim panas ini tidak banyak keluar. Tapi kalau musim air keruh ini banyak. Oke, mantap. Cuma kalau mancing udang itu nariknya mesti pelan ya, Mas ya? Tidak seperti mancing-mancing ikan-ikan lainnya. Kalau nggak pelan, lepas. Soalnya kalau udang itu, ya umurnya nggak seperti ikan lain, itu rapuh, jadi mudah, ini mudah sobek gitu. Ini bahasa Latinnya udang itu, kalau udang kulit, udang sungai kecil, tak goreng gurih, ha itu bahasa Latinnya. Nah itu bang. Weh. Dan sudah mulai sore, matahari sudah tenggelam di sana. Bentar lagi pulang ini. Ini lokasi mancing sore ini berada di area apa ya, kelurahan atau kecamatan Sewon. Ini kalau sekilas dilihat sungainya kayak nggak ada ikannya ini. Tapi banyak lur di sini. Loh, sampai ujung sana.
ini banyak ini. Ini masnya biasanya dijuluki spesialis peteng-peteng, surup-surup. Kalau sudah menjelang maghrib dan langit sudah mulai gelap itu masnya ini sering hoki. Wih, Pak Mas. Wih. Besar ya, Mas? Ya, Mas, ini. Orang, Mas. Wih, mantap. Wih, lepas, Mas. Oh, enggak. Masnya ini kapan ini? Kapan dia lari ke sawah dapat belut tuh tiba-tiba? Mantap, Mas. Kita coba lagi Mas, masih ada satu itu lubang kayaknya lebih besar. Oke Mas. Oke Mas. Oke, Mas. Wih, dapat apa Mas? Salah sasaran. Salah sasaran yang diburu udang ini malah dapat apa ini Mas? Ikan apa ini kalau di sini disebutnya? Ini disebut kateng kalau kami menyebutnya tekoek. Wih, katengnya ini besar Mas ini. Ini tekoek ini. Ini tergolong udah besar Mas ini. Tekoek. Ikan kateng. Wih, mantap. Carinya udang itu dapatnya ikan kateng. Satu kayaknya tarik-tarikan gitu. Dapat Mas. Wah, itu dari belut.
Trek mas. Bentar ya mas, kamu tak tinggal dulu. Sampai susah payah gitu mas. Ada apa? Masnya dapat lagi itu. Cuma lebih besar dikit tapi lebih pendek dikit juga. Double strength, mas. Ini masnya juga dapat ini. Mantul. Dan kesana lagi ya mas. Bisa ada mas. Masih ada itu di seberang. Sana strike, sini strike. Anjing dicapit anjing. Wow. Itu simbah-simbahnya kuat sekali, bawa apa itu. Mantul. Iya kan, kalau masnya ini spesial. Wah, yang satu dapat kepiting. Ini masnya spesial surup-surup.
Oke lor, berhubung sudah mulai gelap, kita sudahi sampai di sini dulu. Besok kita lanjut dalam acara mancing-mancing yang ikan yang lain. Oke, terima kasih.